stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So video kita kali ini saya mau buat tutorial cara-cara hilangkan subscriber supaya orang lain tidak nampak kita punya subscribe. Jadi first kita masuk ke YouTube, ke akun YouTube kita pakai Google Chrome. Kita masuk di Google Chrome. Oke, sekarang kita sudah di akun YouTube. Kita masuk di Google Chrome. Ini akun YouTube saya yang masih sedikit subscribernya. Dan sini kita boleh nampak subscriber saya cuma 237, dan kita akan kasih hilang dia supaya tidak nampak, orang lain tidak nampak kita punya subscriber berapa. Jadi cara-cara dia, oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu guys, jangan lupa subscribe dulu supaya saya lagi semangat buat tutorial. Oke, sekarang kita boleh start. Kita masuk di Google Chrome. Setelah pas kita masuk di Google Chrome, YouTube, ini dia punya. Dan terus kita akan scroll ke bawah. Dan nampak ada pucuk 2 yang ada setting ataupun tatapan. Sini kita masuk di tatapan dan kita tekan seluruhan kita punya channel. Lepas itu kita nampaklah di sini dia ada maklumat asas, tatapan lanjutan, dan kelayakan ciri. Oke, kita akan pergi ke tatapan. Lepas itu kita scroll ke bawah di sini dia ada Sri Kata Janaan Otomatik ataupun kiraan pelanggan. So di sini kiraan pelanggan kita akan hilangkan dia punya titik supaya tidak nampak kita punya subscriber lah. Oke, kita akan hilangkan macam tu ya. Lepas tu kita tekan simpan. Di pucuk bawah ni ada tulisan simpan, kita simpan. Oke, lepas tu kita keluar balik, kita tengok kalau sudah nampak ke belum. Kita keluar, jadi kalau kita mau tengok kita punya subscriber sudah hilangkah, tidak nampak sudahkah, ataupun kita masuk akun lain lah supaya kita nampak. Sebab kalau kita pakai kita punya akun kita nampak juga sendiri. Jadi kita pakai akun lain, contoh saya pakai yang akun saya satu nih. Oke, dan saya cuma cari saya punya YouTube channel Archie Farm. Kita tengok sinilah kalau nampak kita punya subscriber kan. Sekarang saya punya YouTube chat, saya punya subscriber tidak nampak sudah. So itu sajalah guys video untuk kali ini, cara-cara hilangkan kita punya supaya orang tidak nampak subscriber kita. So hope you like this video. Jangan lupa subscribe supaya saya semangat lagi buat tutorial-tutorial yang lain. Okay, thank you for watching. Bye.